Kelurahan Tembeling Tanjung, Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Macam mana? Banyak pelalang kan? Oh, itu berkebun nanam ubi. Nanam ubi pun tak berhasil gara-gara ada monyet. Monyet banyak sini. Kami tanam ubi ya. Tanam hari ni, nanti dicabut lagi siang. Tanam pagi, siang dicabut. Tanam pagi, siang dicabut. Pening kepala otak berjambul buat dia. Oh, berjambul kepala otak. Kali monyet atau di apa? Dicabut dia. Monyet di sini garang. Besar monyet dia? Monyet besar. Monyet jenis apa? Jenis kepala puak. Kepala puak pula. Jenis apa? Tak tahu kami jenis apa. Jelas monyet dia. Kera ke? Bukan lotong. Kera. Jenis dia ada buat geng dia. Pohon kelapa. Macam intel-intel tu. Dia lagi semak kan. Dia ngintai dulu. Ada orang tak ada orang. Macam intel-intel. Oh, macam intel. Lepas tu turun utusan dulu. Ada suruhan utusan dia. Anak buah dulu turun. Sudah tu anak buah. Tak ada orang. Tak ada orang. Bawa serbu dia kan. Serang. Serang dia. Monyet pernah masuk dalam rumah ni. Kan. Dia pagi dia ngambil telur. Telur ayam 2 biji kan. Lepas itu ada sekitar 25 minit dia ambil indomie. Pandai dia ambil indomie? Haa, ambil indomie. Lepas itu masak pula dia lagi? Mungkin dia ambil kuali mungkin. Kejadian-kejadian yang pernah dilalui oleh Pak Una selama tinggal di kampung Mansur ini. Itu Mansur besar, Mansur kecil? Ini masih kecil. Oh, Mansur kecil. Mansur besar di depan tadi itu yang lapangan bola. Itu masih kecil. Oh, masih Mansur kecil? Ha. Mansur besar? Ada tu yang ada kat warung yang sebelum lapangan bola tu kan ada warung. Oh, yang tepi jalan. Tepi jalan tu. Oh, yang jalan apa tadi tu? Yang saya lewat tu. Ada tu kan ada empat papang jalan kita tengah tu. Jalan kita tengah. Oh, jalan keter ya? Ha, jalan keter. Ha. Itu Mansur besar. Ada besar. Itu ya. Kira-kira apa cerita yang pernah Pak Una dapat selama besar di kampung Mansur ini? Cerita seram, cerita hantu ke, cerita-cerita misteri banyak di sini. Kalau cerita-cerita hantu tu ada, tapi orang yang pernah jumpa-jumpa gitu kan, setan kan. Oh, orang sering jumpa. Orang-orang. Tempat-tempat angker di sini. Bagus juga kalau kita gali potensi tempat-tempat misteri angker di sini ya. Pak Una mau menunjukkan ceritanya, menjelaskan cerita yang pernah dapat, cerita-cerita misteri seperti itu. Cerita-cerita horor. Dari orang lain ke orang lain tuh. Misalnya macam mana misalnya depan orang tuh? Depan tuh tinggi ya. Dia duduk. Ah. Di pohon gitu. Ah, di pohon. Berarti sejenis kunti. Bisa jadi itu. Atau apa sejenis apa tuh? Pocong atau kunti? Kami pun tidak paham lah masalah itu kan. Siang-siang hari, siang bolong atau malam? Malam lah. Tengah malam gitu. Malam-malam. Asal lewat kalau di sini? Dia ada, kalau dia nak jumpa kadang jam 8, jam 7 maghrib pernah jumpa. Banyak orang pernah jumpa? Ha, banyak orang pernah jumpa. Tapi kan kita tidak tahu nama kita masyarakat ni. Tak betul atau tidak kan. Cuma Pak Una selama di sini tak pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Orang tu sering jumpa? Ha. Yang sering jumpa hampir semua orang kampung? Tidak semua orang kampung. Yang misalnya orang-orang yang kerja-kerja lah. Yang kerja pulang malam-malam. Gitu, oh, kan. Pulang malam pasti sering jumpa? Bertenggek di pokok gitu. Ha, bertenggek pokok. Ada juga pernah bertenggek dekat atas motor. Mak dasar ceritanya. Dia tapi, lagi naik motor. Ha, naik motor dia balik kan. Oh, dia balik. Ini waktu yang balik. Duduk di belakang atau duduk di depan? Ha. Oh, duduk langsung numpang di belakang. Numpang belakang. Itu cerita orang. Nah, cerita orang tuh. Menurut cerita orang tuh dia bertenggek di belakang tuh dalam bentuk perempuan atau laki-laki. Itu perempuan tuh. Perempuan. Ha, perempuan. Pakaiannya seperti pakaian penduduk biasa atau pakaian perempuannya, macam apa? Perempuannya ya seperti yang pakaian seperti ya, kami tak bisa menjelaskan ya, bisa jadi seram lah gimana tak tahulah kita kan. Oh, bukan pakaian manusia. Istilah bukan pakaian orang hidup, pakaian orang mati. Kami tak tahu juga itu kami tak paham jelas. Oh, tak tanya sampai situ. Kami tak pernah nanya masalah itu. Cuma yang jelas orang ceritakan seperti itu. Ceritanya ada yang ikut. Pas juga pernah terjadi yang berapa bulannya lalu. Ada sekitar 6 bulan yang lalu terjadi tambang pasir ni sebelah ni kampung Mansur kecil. Yang apa ni ditimbus runtuh. Oh, pasirnya runtuh. Di kawasan ini. Di kawasan ini tu. Satu lagi ada satu lagi. Oh, ada sebelah satu lagi di situ. Runtuh.
Tadi orang tak dapat lari. Meninggal orang tu. Di dalam tu. Tertimpa pasir. Sampai sekarang. Sudah di ditarik, dikeluarkan. Diselamatkan orang tu lah, orang tu tak ada lagi. Oh, dalam ya? Dalam. Tambang pasir baru nih. Runtuh tanahnya. Orang-orang sini juga yang kena. Kampung Keter. Meninggal. Berapa orang? Orang-orang yang kerja situ, dua orang yang kena. Dua orang. Oh, dia menggali pasir lah ya. Nah, itu ada cerita juga, cerita hantu kan. Ada penunggunya di situ. Bukan tempat. Masalah penunggu deh. Setelah kejadian itu untuk berapa minggu kemudian ada pula orang buka cerita pernah jumpa orang dia lah. Kami tak tahu lagi. Orang yang meninggal tuh. Oh, berarti orang yang meninggal tuh seolah-olah dia menjadi sosok lah di situ, menjadi penunggu di situ. Iya, betul sekali. Aku ketemu yang ini yang meninggal kemarin tuh. Setelah 6 bulan kejadian itu baru sering penampakan seperti itu. Penampakan seperti itu. Itu alamlah, kami tak tahu lah masalah itu kan. Itu kan cerita orang. Ya, cerita orang. Cerita orang. Cuma kan Pak Una kan bersyukurlah tak bisa tak dinampakkan hal-hal seperti itu kan bagus berarti. Orang-orang yang nampak macam gitu kan berat ujian mental dia kan. Ujian mental lah dulu kan. Kuat mental itu. Cukup lah. Cukup deh. Karena dia cukup tadi itu sampai dia nampak benda-benda yang tak bisa. Yang tak bisa nampak orang dia nampak kan? Yang tak orang biasa nampak, dia nampak. Oh gitu ya. Berarti di kampung Mansur lama ini termasuk enak lah ya, aman. Aman. Kalau untuk aman alhamdulillah lah. Insya Allah seterusnya aman lah. Kalau untuk tanaman-tanaman pun subur tanah. Subur. Walaupun boksit ya. Sini tanah pasir. Tanah boksit. Tanah pas. Di kampung Mansur ini ada dua tanah, pasir sama boksit. Oh, beda ya. Beda. Pasir lain, sebelah utara. Sebelah selatan ya. Ini pasir, ini pasirnya. Nanti ada sebelah bukitnya, sebelah jalan tadi, sebelah jalan turun ke bawah tuh, itu boksit. Itu induk-induk boksit semua sini. Ini kan terkenal kawasan boksit kan? Iya, betul. Oh, berarti ini perkampungan Mansur ini memang sudah beberapa tahun ini memang kawasan pertambangan boksit itu memang di sini. Pusat pertambangan boksit. Waktu musim-musim pertambangan boksit dulu Pak Una terlibat atau ikut kerja atau macam mana dulu? Kalau untuk di kampung Mansur kami termasuk terlibat juga. Sebagai karyawan. Karyawan. Pertambangan boksit. Berapa gajinya dulu? Gajinya dulu berapa ya? Satu hari. Oh, per hari? Ini per bulan juga. Per bulan. Per bulan. Cuma kami tak tahu lupa sebulan berapa. Pak Una bertugas sebagai apa di situ? Sebagai pengawas ke? Bukan pengawas. Kami sebagai bagian panglong. Panglong. Untuk nyemprot ini batu. Oh, ditembak gitu. Untuk nembak boksit. Nembak boksit. Supaya dia jatuh. Bersihkan batu itu kan. Kan pakai tembak, pakai semprot air kan. Oh, gitu. Semprot air. Mantap juga ya. Kalau boleh tahu selama Pak Una nambang tuh kan banyak ketemu batu-batu cantik. Ada. Karena kami bukan ahli batu, ya kami tak tahu. Karena kalau di zaman tambang boksit masih berjalan, itu batu tuh banyak.